penting yang harus kita hadirkan dengan masyarakat adalah tentunya air. Tanpa air sebagai sumber kehidupan, sulit untuk membentuk manusia yang kuat. Setuju semuanya? Terima kasih kepada siapa? Terima kasih. Dan izin kami laporkan singkat. Pertama, Ibu Gubernur menyampaikan salam hormatnya. Beliau harus menghadiri agenda wajib di BPK. Dan untuk itu kami ingin menyampaikan bahwa berdasarkan data tahun 2023, Desa Rawan Air di Kabupaten Bangkalan ada 53 desa, di Kabupaten Sampang 75 desa, di Pamekasan 82 desa, dan di Sumenep 42 desa. Program dari Kementerian Pertahanan melalui pertahanan ini tentunya adalah sinergi yang luar biasa. Negara sebesar Indonesia, masalahnya tidak bisa diselesaikan sendirian. Kehadiran Kementerian Pertahanan tentunya di dalam menyediakan sumber air adalah sebuah barokah yang luar biasa bagi kita semua. Terima kasih. Saya juga didampingi oleh pemimpin muda kita, Pak Emil Dardak. Pak Emil, waktu Anda pertama jadi Wagub umur berapa? 34. Sekarang umur berapa? 39. Waduh. Jangan tanya umur saya ya. Pokoknya saya sedikit di atas Pak Emil Dardak. Sekarang banyak pemimpin muda yang muncul ya. Benar. Yang penting setia dan mengabdi dan cinta rakyat Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Selanjutnya penekanan 3